Nah, teman-teman YouTube, lagi-lagi kita ada mobil gede ya. Kita ada mobil 3 baris, kita ada Toyota Fortuner VRZ diesel atau kita kenal biasa Solar, tahunnya 2019 ya. 2019. Ini bisa kita dengar suara diesel ya, mesin diesel. Untuk pajaknya hidup di bulan 10, posisinya plat B. Nanti kalau kita cocok, ya kita bisa bantu urus mutasinya. Untuk grill lampu semua fog lampnya bening. 2019 VRZ. Kondisi ban yang di depan ini belum diganti ya. Yang di depan ini agak tipis nih, ada sebiji nih. Ya, kurang lebih di depan ini 75%, yang di belakang itu 85%. Sensor parkir semua aktif dari bumper depan sampai ke bumper belakangnya. Ini mobil cakep ya, luar dalam. Untuk stepnya semua, handle pintu, list kaca. Kaca spionnya seperti biasa, dia ada lampunya juga sini. Body kit semua rapat, silakan dicek. Dicek dulu fisiknya luar dalam, cek mesinnya, lakukan test drive. Cek kaki-kakinya apa enak apa enggak. Baru kita nego-nego harga. Oke, kita lanjut di bagian belakang. Alhamdulillah ya, alhamdulillah kita memasuki di bulan Mei 2024 ini. Penjualan sudah hampir, ya kita hitung-hitung layang aja kurang lebih belasan unit. Untuk sensor parkirnya ada 4 ya, di kiri ada 2, di kanan ada 2, dilengkapi dengan safety-nya, kamera mundur, lampunya bening semua nih. 2019 VRZ. Nah, cukup sentuhan satu jari dia sudah terbuka otomatis. Cakep ya. Pelapon-pelaponnya semua bersih, door trimnya semua bersih, bangkunya semua bersih, untuk dalamannya full original pabrikan. AC-AC-nya dingin semua nih, lampunya masih bagus semua nih. Nah, jadi mobil nggak ada bekas insiden, bekas banjir, tabrakan. Jadi dicek dulu ya, bawa-bawanya, dicek semua mesin-mesinnya, pastikan kondisi mobil dengan baik dan terbaik. Gak ada ya, natnya kita bisa cek. Ini pemanis kacanya semua bagus semua, cakep. Silakan bawa mekanik lebih bagus ya, lebih bagus. Jadi Anda bisa membeli mobil dengan baik, bukan beli kucing dalam karung. Untuk yang mau jual mobil, silakan aja di WhatsApp, kirim foto mobilnya yang mau dijual sama spek, harga dan kendalanya apa. Yang mau tukar tambah silakan juga kirim fotonya. Kalau bisa wilayah Kota Pontianak, kita sama-sama cek, kita bisa hitung penambahannya ataupun jual mobil. Begitu juga yang mau cari mobil ya. Untuk yang di daerah mau cari mobil, tentunya kita belum mau keinginan beli mobil, itu pasti kita sudah cari solusi atau kompromi sama istri ya. Sama istri, jangan udah sampai di Pontianak, mobilnya sudah ada, masih mau kompromi lagi. Ini kan agak-agak lucu juga kadang. Kita bisa video call sama istri, ini mobilnya cakep. Jangan udah cek, mau kompromi lagi kan, nanti ya gak enak juga kan. Tinggal dicek, cocok, nego, ya bawa lu anjar atau jual aja. Cukup satu jari, kita pencet nih Mas Pinggol. Nah, hampir jatuh dah. Nah, dia nutup sendiri ya. Plak. Nah, dia udah rapat ya. Hidupin lampunya dulu. Ini pokoknya dashboardnya, ini ada kulitnya juga di sini. Baik. Manual book masih ada. Head unit bawaan dari Toyota. AC digital dingin, door trim semua. Setirnya bagus, dia ada fitur kayu juga di tengah. Kilometer di angka 47.000. Fitur-fiturnya semua, power window, jadi mobil terbaik ya
tinggal di nego-nego aja. Oke, buat teman-teman YouTube, untuk Toyota, Fortuner, Fairjet, diesel atau solar kata kita, solar ya, 2019. Ini kita buka di harga 425 ya. Coba kita cek kira ya. 425. 425 ya. Harganya 425 2019 diesel. Harga nego untuk kredit ini perkiranya kurang lebih kita ambil tertinggi nih. Ambil terendahnya juga. Data kota Pontianak ini kita kurang lebih DP-nya kita ambil 60 juta. DP 60 juta ya. Luar kota mungkin di atas ini ya, bisa 7, 8 sampai 100 jutaan. Di daerah kabupaten seperti Sambas, Sintang, Putih Sibau, untuk wilayah kota Pontianak ya kita ambil kurang lebih 60 juta. Angsuran kreditnya mau ambil berapa, 3 tahun, 2 tahun, 4 tahun, 5 tahun silakan di WhatsApp, yang penting serius aja. Kita cek BE checkingnya, nggak ada masalah, proses kita lanjut. Syaratnya NPWP, KTP suami istri, kakak, itu aja. Kalau nggak ada kredit perbankan atau kredit macet apa, nggak ada, kita lanjut proses. Oke, okay? Untuk semua unit ya, untuk semua unit yang kredit, mau kredit mau cash, itu tanda jadinya cukup 1 juta. 1 juta aja tanda jadi, berarti kita booking fee. Booking fee ya. Nah, bangku-bangkunya baris keduanya ini ada tipe pelapor juga nih. Buat hiburan, buat anak-anak ya, di saat kita pergi luar kota, liburan, dia sangat betah dah. Kalau kita putarin film kartun, film lucu-lucu, dia nyander aja, dia tidur. Oke, kita lanjut tes di bagian, kita cek di bagian mesin ya. Tutupnya sangat besar, jadi dia berat ya. Nah, ini ya, yang tahu dengan mesin diesel, nah seperti ini dia. Dia memang kita beli baru pun seperti ini dia. Mau Fortuner, Pajero yang diesel pasti seperti ini ya. Kasar dia. Sangat baik ya, kapasnya nggak ada bekas-bekas insiden. Mesinnya pun nggak ada bekas-bekas rembesan. Silakan bawa mekanik terbaik Anda. Jangan mekanik sepeda atau mekanik motor suruh ngecek mobil, jadi nggak nyambung dia. Kalau bisa mekanik mobil. Oke, cukup satu kilang, kita lepasin aja biar ngepres dia. Semoga mobil ini pindah ke garasi Anda, jangan pakai lama-lama. Ada mobil tiga baris, mobil impian keluarga, mobilnya semua Medan ini, dari Medan aspal, Medan perbatuan, semua cakep dah. Tetap semangat di bulan Mei di 2024 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.